apa kabar Bang? Baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol buat teman-teman saya yang pemula tuh banyak-banyak yang tanya nih, kalau latihan apa dulu, terus makanannya apa aja. Coba Bang. Bagi teman-teman yang ini penghobi nge-gym, jadi mungkin ini istilahnya olahraga nge-gym itu yang utama kita buat investasi masa depan. Kenapa saya sebut investasi masa depan? Karena olahraga nge-gym itu membentuk otot dan menambah istilahnya kekuatan tulang. Mungkin karena kita sering latihan, jadi kayak musel keringat itu keringat itu selalu baru gitu kan, keluar. Terus dari keluar. Mungkin orang nge-gym itu awalnya mungkin agak capek, pasti momennya kita itu merasa gimana ya, kesiksa apa, tapi setelah itu saya jadi bawaannya manfaatnya sangat ini benar, sangat bahagia ya, gitu. Ya, biar nggak malas gimana tuh? Nah, paling gini ya, yang pertanyaan tadi yang pemula ya. Buat yang pemula, jadi yang paling utama kita rajin dulu aja. Rajin dulu nge-gym, apapun itu, kita mau ngambil chest, mau ngambil shoulder, atau mau ngambil leg gitu ya, kaki. Yang utama kita latihan dulu, maksudnya niat dulu, itu yang benar-benar. Karena apa? Ketika udah mulai nge-gym, itu akan terasa model pegal-pegal apa itu pasti ya Sep ya. Itu jangan dibiarin, itu kita besok mesti nge-gym lagi gitu. Yang paling utama itu nge-gym ini kan olahraga, lumayan olahraga berat. Jadi kita diusahain untuk stretching dulu, pemanasan dulu Sep. Jadi model kayak buat apalagi ini ya, gak kaget ya. Ya biar enggak kaget lah. Saya karena kan kita dari awal-awal langsung angkat beban, mungkin kan itu butuh dulu pemanasan dulu gitu. Seperti halnya kayak begini kan. Kita kayak gini kan keringetan nih, walaupun ini lumayan dingin. Dia doang yang keringetan. Nah, makanannya apa Bang tuh? Misalkan yang baru kan, misalkan nih. Betul. Yang hal terbiasa, yang biasa ada dulu deh. Sebelum kita mengenal obat-obatan, yang biasa dulu biasa, nih. Biasa-biasa ya. Karena kalau misalnya, kalau pemula itu yang utama itu kita jaga untuk kualitas makan. Karena gini Sep, intinya yang saya pelajari untuk yang dunia gym ini, jadi latihan itu di atas. Latihan itu yang nomor satu. Terus yang kedua makanan. Nah itu walaupun latihan kita seperti apa, makanan kita kurang menunjang dari protein, dari dada ayam, telur putih gitu kan. Terus dari whey proteinnya gitu kan. Mungkin dari ya sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu. Itu perlu ada asupan. Itu nomor dua. Nah ketika nomor tiga itu istirahat. Jadi sangat pokoknya mempengaruhi. Iya mempengaruhi. Karena istirahat itu pola resisten kita setelah latihan. Jadi kan otot itu butuh istirahat. Nah, ketika kita istirahat bagus, kayak tidur mungkin sekitar ya paling ini jam 9 lah. Berapa jam tuh? 6 jam kan? 7. 7 jam. Iya, 7 jam itu istirahat bagus. Karena tapi begadang nggak boleh tuh, Bang? Ya. Atur-atur aja lah ya. Ada lemari, oma irama yang bergadang. Jangan mabok boleh. Ya, kalau nggak ada apinya jangan bergadang. Tapi kalau bergadang menghasilkan uang apa boleh. Itu mungkin ya, seminggu sekali lah ya. Ya betul, seminggu boleh lah. Itu istirahat ya yang itu. Nah, terus itu yang ketiga ya. Yang keempatnya dari suplemen gitu. Suplemen itu apa namanya, kayak model kita whey protein, terus apa namanya teh? Itu merek ada nggak sih yang tergantung dari itu ya. Tergantung dari apa yang akan kita targetkan. Seperti halnya kayak begini. Berat badan kita berapa, fatnya kita berapa, contohnya kita pingin tambah dulu berat badan, berarti pakai yang gainer, gitu, pakai yang gainer pemula itu lah. Ya, maksudnya gainer itu buat nambahin berat badan, gitu. Berarti yang kurus-kurus ya? Ya, betul, nambahin berat badan. Nah, kalau misalnya udah, kalau misalnya dari bobotnya yang ideal, gemuk. Ya mau ngomong gendut nggak enak, tapi udah ngomong. Maksudnya, ini an kurang lebih kurang kecil gitu. Banyak fatnya lah ya. Iya. Gimana kalau yang banyak fatnya? Pakai ini isolate buat nurunin. Nurunin isolate kita pakai gitu. Itu biasanya ibu-ibu. Iya, kalau ibu-ibu saya boleh ini enggak? Boleh apa-apa. Sebut merek enggak? Boleh lah ya. Orang ini kan kalau misalnya cewek itu cocoknya pakai Pipitu gitu. Pipitu tuh dia rasanya juga ya, rasa lebih ini cocok, ya. Terus dia lebih rendah gula gitu. Cocok. Itu cocok yang buat nurunin ketika cewek. Ya buat stabilin lah. Nambahin otot yang badannya gede, lemak. Kalau misalnya ya kalau udah mungkinnya lemak gede nih. Lemaknya itu. Banyak yang latihan juga kan? Ya utama ya latihan, tapi yang utama itu kalau untuk yang nurunin ini
kardio. Jadi kardio itu ya sebenarnya kita main lari, lari bukan lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan ya. Lebih baik sih. Iya. Treadmill lah ya. Ya kayak treadmill apa itu dibanyakin karena apa? Ya tapi treadmill jangan yang ini ya, jangan yang kurang kadang wah bikin cepat ya, cepat cepat ya. Gitu kan larinya apa gitu. Udah kita biasa kalau saya main treadmill itu nggak pernah apa namanya bukan nggak pernah ya mungkin sekali-kali gitu tapi yang paling utama itu kita ambilnya yang kecepatannya sekitar kena 5 apa 6 speed cuma itunya apa namanya yang naik itu incline apa yang ke atas itu yang buat kayak nanjak gitu nah itu saya biasa di 11 gitu 12 itu lebih tinggi bener nah itu lebih ini yang apa lebih kena dapat kaki ya dapat gitu. Itu idealnya berapa sih kalau kita nge-gym berapa jam atau minimal berapa jam maksimal berapa jam mungkin kebanyakan kan begini orang nge-gym itu ajak ngobrol atau enggak dikit-dikit main handphone gitu. Nah kalau kita fokus apa itu satu jam aja cukup satu jam cukup satu jam ya berurutan jam. Gitu ya Pak? Ya jadi kita istirahat lihat dikit ambil lagi apa gitu kayak soto kayak mulai pemula nge-gym nih nge-gym kita latihan dulu sizingnya model saya latihan shoulder atau enggak back gitu ya mainnya main ini aja dulu apa namanya pelumasan dulu buat supaya sizing apa namanya apa bahu iya yang utama apa bahu karena apa ketika kita salah gerakan dari bahu sakit itu lama sih kayak bisa, kayak pernah kasih lihat ya, juga ya ya saya juga benar nah, ini saya lagi ini aja udah lagi, pernah lagi ini juga itu kan buat pengalaman juga nah ya. Karena apa jangan soalnya begini wah kita mampu nih angkat contohnya main soldernya oh 10 kilo apa 20 kilo buat pemula gitu kan kita langsung main ituan tak itu di situ kadang bahaya. Yang bahayanya makanya kita kan cara berurutan kita dari 5 10 15 20 bang nah. Dari pengalaman nge-gym ini kira-kira udah berapa lama bang udah terbentuk saya sih terus terang nge-gym itu dari tahun 2008 tapi itu kan gak konsisten kadang ya, panjang ya kan? Kadang kita off apa gitu cuma kan yang pokok utama nge-gym itu olahraga apa olahraga seumur hidup ketika kita off itu bakal balik lagi sih malahan turun ya? Iya malahan banyak kenang kering ya harus saya, konsisten lah ya banyak teman-teman yang bilang pembentukan otot kita kelihatan segar atau apa kita kagak nge-gym seminggu aja itu pasti indoor apa susut gitu ya kayak otot apa gitu kan bau apa kelihatan dan orang yang biasa kita lihat badan segar apa itu pasti dia kaget kaget dan pasti begini muka kelihatan agak kusut karena apa mungkin kena keringat itu kan nggak tiap hari keluar ya terus kedua otot disangkanya sama temen-temen itu malah sakit kasih bilang om salah badan ya? agak kecilan gitu kok kelihatan sakit ya nah itu udah kelihatan gitu karena padahal enggak iya padahal mah karena kita ya karena aktivitas lah seperti halnya saya kan banyak aktivitas kayak touring motor ya. Apa mobil itu kan butuh waktu sekitar seminggu habis seminggu itu kan rehat lagi nih dua hari apa nah itu pasti turun gitu ada enggak yang Bang Ferry kayak buat motivasi diri sendiri yang udah jadi kayak misalkan siapa gitu pemain-pemain nasional atau internasional yang wah ini nih ya, gua ya, pingin spionnya kesini gitu. Jadi kalau saya sih intinya gini ya, saya, apa hard rock? Mungkin ya kalau saya masih ini yang apa namanya drop ya. Iya, yang ada orang mau dia yang bantai gini nih. Ini iya. Kan baju dia juga nih yang saya pakai. Nah, wah, berarti ngefansnya yang betul. Ya, luar biasa. Itu sih. Kalau di Indonesia nggak ada, atau ada barengannya yang sekarang udah jadi orang? Ya paling saya. Dia juga besar? Ya teman udah pernah bapak sama Didi kan, bapak sama di Goldiem apa sama beliau gitu lah itu bareng. Ya mungkin yang saya pelajari itu nge-gym ini samping butuh konsisten gitu. Ya apa butuh kita mesti terus maintenance-nya mesti ada sampai kapan pun. Jadi begini, orang kadang yang beranggapan begini, ketika badan sudah terbentuk, otot sudah terbentuk sudah bagus. Dia lelah-lelah bisa auto, berarti badan, itu enggak bisa. Makanya saya nge-gym itu dari 2008, sekarang 2024. Dia kan udah butuh waktu sekitar berapa ya. Terusnya. Nah, itu kan bagi bahasanya butuh apa? Maintenance. Nah, maintenance yang susah. Lu bisa nge-gym gede apa gimana, tapi maintenance lama-kelamaan jadi gini. Turun lah. Turun. Jadi entah kalau Bang Ferry latihan aku ikut ya, boleh ya? Ya, boleh. Ayo. Ya, kalau saya pengen, luar biasa. Pokoknya happy is the perfect word to describe how I feel when I'm with you. I'm at ease. I can let down my hair. We can be silly together. I don't have to pretend. With you, I'm happy just being myself. In your company, I'm never bored. We can have fun whether. In your eyes.
no matter what life throws our way. As long as we're together, nothing can bring me